Sampah ini berserakan di beberapa titik di RSUD Piru, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku. Petugas kebersihan sengaja menghamburkan sampah-sampah ini mulai dari pintu masuk hingga selasar rumah sakit. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes lantaran gaji mereka selama 6 bulan belum dibayarkan oleh pihak rumah sakit. Mereka mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika gaji belum juga terbayarkan. Aksi serupa sebelumnya juga dilakukan Satpol PP dan tenaga kesehatan Kabupaten Seram bagian barat lantaran gaji mereka menunggak dibayar. Karena satu gaji terlambat. Berapa bulan tadi? 6 bulan. 6 bulan katong sampai sekarang. Kalau seng aksi macam begini katong sendapat gaji. Katong tanya di padir, direktur lepas tangan dari katong. Sampai dari pagi sampai orang sini. Seng ada orang yang respon sedikit perkataan lain. Terpaksa katong bertindak. Lalu terpaksa apa Bapak Padir? Ada orang datang lalu bicara yang katong di kantor. Lalu bicara terkait dengan gaji bayar satu bulan, lalu nanti ada proses 1-2 hari. Lah katong bilang kalau 1-2 hari saya dapat uang, maka katong lebih dari ini lagi.